Ya, di video kita kali ini kita akan membahas apa itu HTML. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa standar yang digunakan untuk menampilkan halaman web. Yang bisa dilakukan HTML yaitu mengatur tampilan dari halaman web, membuat tabel, dan mempublikasikan website online, membuat form, dan lain-lain. Tag dan elemen HTML. Penanda perintah di dalam HTML biasanya disebut tag. Tag digunakan untuk menentukan tampilan dari dalam dokumen HTML. Tag ada yang berpasangan dengan format berikut: begin tag, isi dokumen, end tag. Tak ada juga yang tidak berpasangan dengan form berikut ini. Namun, perlu diperhatikan bahwa tag P lebih baik diakhiri dengan tag P, karena untuk kedepannya HTML mengharuskan penggunanya menggunakan end tag. Contoh, setiap dokumen HTML diawali dan diakhiri dengan tag HTML. Pembuka HTML, pembuka head, penutup head, body dan penutup body, dan HTML. Catatan, biasakanlah menggunakan indentasi pada kode HTML agar mudah dibaca dan dikoreksi jika ada kesalahan. Head, elemen head, kepala dari dokumen HTML. Tag head dan tag penutup head terletak di antara tag HTML dan penutup HTML-nya. Contohnya berikut ini. HTML, head, penutup, dan HTML. Title. Elemen title merupakan judul dari dokumen HTML yang ditampilkan pada judul jendela browser. Tag title dan penutupnya terletak di antara tag head dan penutup head itu sendiri. Contohnya, pembuka head, pembuka title, penutupnya, dan ada juga penutup headnya. Body, elemen ini untuk menampilkan isi dokumen HTML. Tag body dan penutupnya terletak di bawah tag head dan penutupnya. Elemen body mempunyai atribut yang menspesifikasikan khususnya warna dan latar belakang dokumen yang akan ditampilkan pada browser. Nah, kita bisa lihat contohnya di bawah ini. Dan untuk keterangannya, satu, teks memberikan warna pada teks. Kedua, big color memberikan warna pada latar belakang dokumen. Ketiga, background memberikan latar belakang dokumen HTML dalam bentuk gambar. Keempat, link memberikan warna untuk link. Kelima, alink memberikan warna untuk link yang sedang aktif. Keenam, vlink memberikan warna untuk link yang telah dikunjungi. Dan sekian video kita kali ini. Selamat belajar.